Pra, kamu kayak gimana sih? Kalau saya kan pakai seropom. Kalau aku lebih ke, lebih European languages sih biasanya. Terus ya opera itu kan seperti drama musical tapi nggak Broadway, lebih apa ya? Lebih operatik. Kalau di Indonesia mungkin sebutnya penyanyi seriosa gitu ya. Oh iya. Cuman ada drama, dramain, ada seriosa gitu. Seriosa didramain. Mau ke mana? Mau ke pasar? Gitu kali ya. Kembali apa? Cabe. Tapi pengen denger ya suaranya Isyana. Isyana nih kalau nyanyi seriosa dikit aja. Iya. Coba. Dikit aja. Berdiri duduk. Berdiri. Ya tuh. Saya duduk. Tepuk tangan buat Isyana dong. Lagu apa Isyana? Jewel Song from Charles Gounod dari opera Faust. Udah lah, gak paham lo, gak usah ditanya lo. Lalu dijawab juga gak paham. Sedikit aja. Dia bingung ini main musiknya nih. Ini mah ngikut, orang ngikut. Ini pada nurut. Ngikut main. Ngikut aja, dia nyanyi kemana dia ngikut gitu, ikutin gitu. Ayo, coba. Okay. Dikit aja ya? Ya, dikit aja gak apa-apa. Okay. Oh dia, que des bijoux, et son rêve charmant, qui me bloue. Si je veux, mais ils n'ont jamais vu de richesse pareille. Keren. Wow. Susah loh. Susah. Saya pengen belajar kan kita. Bisa kan kolaborasi lagu Indonesia ya? Bisa gak? Lagu Indonesia tapi diseriusin. Bisa dong. Aku seorang kapiten gitu. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Itu seorang lelaki. Balonku ada 5 deh. Malum, ini otak gua, otak parodi. Tapi aneh lo suaranya nanti. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tau gak lagu baruku tapi belum tentu. Balonku ada 5. 5. Rupa warnanya. Merah, kuning, hijau. Ada merah muda dan biru. Isyana boleh tambahin lagi, saya mau dengar pas meletusnya. Coba. Balon hijau dong. Orang yang dengerinnya mana meletusnya ini ya? Okay. Beda lagi kalau di padang pasir beda lagi nih. Meletus balon hijau. Ya?